Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Daripada Hotel Safwa. Saya nak buat review tuan-tuan untuk makanan-makanan di Safwa. Apa yang ada? Kita ada hummus. Kita ada kacang gitu. Ni daun bawang, kokak sendiri. Salad, salata. Thousand Island punya ni. Carrot. Tomato. Jemaah-jemaah baru balik daripada solat eh. Dia ada sup. Nasi putih. Bendi kontot. Bendi kontot ada. Ajik. Mana nasi ya? Dah ambil lagi. Kalau kat kita tak boleh lagi lah. Masih besar. Saudi ni semua kontot dengan bendi. Ikan masak apa tah? Ikan fillet. Ini mix grill lah. Ni kebab ayam. Yang paling padu adalah kambing, nasi kambing. Kan? Ada juga apa ni? Cokodok lah. Kacang dalam dia. Kacang. Dan keropok moni. Okay. So inilah kurang lebih lah menu yang ada dekat Hotel Safwa. Selain itu dessert. Kan? Dessert kita. Kita ada dessert cake. Macam-macam cake ada. Buah-buahan. Apple, orange. Dan juga air ya. Air layan diri lah. Nak air apa layan diri. Roti pada. So ada dua section. Satu section sana. Satu di bahagian belakang. Layan diri semua sekali. Siapa yang nak ambil boleh ambil. Tak ada masalah. Makanan masih lagi banyak. Ambil pinggan. Dan boleh ambil menu. Ya. Masalah. Jom kita tanya sikit ajar kita. Macam mana ajar makanan kat sini? Sedap. Sedap kan? Berbahan sedap. Alhamdulillah. Okey ya. Yeah. Adik okeylah. Alhamdulillah ustaz. Makan sedap. Ya, yeah, alhamdulillah. Menu pun banyak. Menu banyak. Boleh lah. Boleh. Boleh duduk Safwa lah. Boleh duduk di Safwa ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanan sedap, segini, penginapan pun selesa dan dekat dengan Masjid Al-Haram. Alhamdulillah. Itu yang paling kita, yang perlu kita tengoklah. Kan? Sebab kita nak beribadah, so biarlah kata keselesaan tu paling utama. Benar itu, benar. Sekejap ya, Haji. Terima kasih banyak. Okey, macam mana aja makanan kat sini, okey? Okey. Okey ya. Boleh makan lah. Untuk jangka pendek. Untuk jangka pendek boleh. Kalau hotel ni pula Safwa macam mana? Okey lah. Ya, yeah. Boleh direkomenkan kepada orang lah. Duduk boleh, di Safwa. Boleh. Alhamdulillah. Ya tuan-tuan, jadi review tentang makanan. Dan juga para jemaah yang duduk di Safwa ni akan makanannya. Jadi untuk tuan-tuan insyaAllah ada kesempatan boleh duduk di Safwa ni. Ya, yeah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.